Dari kawasan wisata Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi. Oke, di sini saya menghimbau untuk bapak-bapak, setidaknya kita ada safety. Itu alat untuk bisa mengambang pelampung lah, yaitu drum disusun, mopok, ikan yang bisa mengambang demi keselamatan ya pak ya. Kayak bisa. Iya. Kita alam kita kan nggak tahu. Iya. Sekarang tenang, atau besoknya lagi ngambang. Kita nggak bisa prediksi. Walaupun kita ada bent lagi, kadang-kadang ada selesainya prediksi hanya prediksi. Kejadian kemarin hanya bertahan dengan informasinya tutup fiber gini doang. Kalau ada pelampung kan kita bisa bertahan. Di atas yang bisa langsung mengambang kalau suatu saat terjadi kecelakaan. Paham ya pak ya? Iya. Paham ya. Dibikin lah. Iya. Untuk bapak juga. Selamatkan ini. Untuk kita semua. Tapi satu saya tambahkan, apabila terjadi sesuatu musibah, tapi para nelayan ini sudah menggunakan alat apung, sebaiknya jangan mencar. Jangan mencar. Kalau bisa saling satu kesatuan. Pegang, saling tetap ya, bikin formasi bundaran lah. Itu juga kalau orang Labuan tuh kayak kalau orang yang itu mah kan katanya sudah apa? Untuk tenda kan itu kan di air kan bisa berubah nih Pak. Itu orang usul di tengah-tengah cuma jadi masalah. Nah, kalau orangnya inget nih kayak ini tenda. Tapi kurang lah kalau untuk tenda, untuk spesifikasinya kan kurang. Dia bukan untuk alat keselamatan ya. Paling hanya bertahan aja beberapa hari. Ya saya dagangan ini kan orang lama-lama kan kram. Kalau dagang ini ya kalau bisa untuk kita kesadaran gitu ya. Enggak, alangkah baiknya kan kita harus punya jaket. Ini kan untuk keselamatan kita juga. Setidaknya kalau enggak ada life jacket, drum yang disusun atau galon yang kita jadi satu pakai papan ngambang aja lah, bertahan walaupun kita nggak bisa naik tapi tetap kita bisa pegangan gitu. Tapi jangan mencat, bikin satu kesatuan. Jadi kalau ditemukan semua kayak gini kan kita cari informasi yang satu yang satu bertahan di laut, tapi mencar semua. Laut dari pol air banyak.